Halo, selamat pagi. Masih dari edisi roti manis. Pagi hari ini saya mau buat kacang hijau pandan. Tapi sebelumnya saya mau buat dulu adonannya. Bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini ada bahan kering, tepung terigu, gula pasir, yeast, bread improver, susu bubuk. Ini bahan cairnya ada air dingin, whipping cream dan juga telur, dan terakhir butter dan garam. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembuatan. Dan untuk adonannya sudah siap, saya potong timbang kurang lebih sekitar 65 gram. Sementara untuk isiannya, saya menggunakan isian pandan yang siap pakai. Saya menggunakan... Oke, dan sekarang kita masuk ke proses pembuatan. Adonan saya isi. Oke, ini rotinya sudah, dan sekarang kita masuk ke proses fermentasi akhir. Kita tunggu rotinya mengembang kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. One hour later. Oke, ini rotinya sudah, tapi sebelum dipanggang saya mau poles dulu sedikit.
few moments later.